Assalamualaikum sob Jumpa lagi Sama gue Om Black dari YFT Angler Kalau sebelumnya gue udah review produk uh, Dari Hinomia Ini masih produk Hinomia juga Kalau sebelumnya Joran Hinomia Mercury Kali ini gue mau Review singkat aja Yaitu ya sama lah kembarannya ya Ini masih produk Hinomia yaitu Joran Hinomia Jupiter Nah, jadi kalau tadi kalau sebelumnya Mercury kali ini gue mau review singkat Joran Hinomiya Jupiter singkat aja sob ini ini adalah uh, Joran Hinomiya Jupiter 602 jadi sama seperti Joran Hinomiya uh, Merkuri itu Jupiter ini juga mengeluarkan cuma satu ukuran aja sob yaitu panjang 180 yaitu tipe 602 jadi sambung dua ya sob jadi kalau 602 itu biasanya ukurannya 180 sambung dua oke okay, sob ini sebenarnya hampir sama ya seperti joran Hinomia Mercury ini yang membedakan kalau gue lihat ini mungkin dari segi bat ya model batnya jadi kalau eh, merkuri itu batnya itu polos sedangkan kalau Jupiter ini sudah memakai Japanese style jadi batnya modelnya kalau untuk relationship sama seperti Hinomiya Merkuri ya terus dari segi pewarnaan juga nggak beda jauh ya ini dominasi merah sama hijau cuma untuk Hinomiya Jupiter ini beda sama Merkuri ini ada di sini sob. Kalau Merkuri itu memang makanya gue informasiin itu untuk Galatama ya Galatama ya Galatama lele atau apa karena dia mem mempunyai stopper yang praktis dan inovasi. Sedangkan kalau yang Jupiter ini nggak ada sob gak ada ya. Jadi karena ini model-model model, -model, -model uh, Japanese style. Jadi biasanya kalau model-model Japanese Style ini biasanya memang diperuntukkan, biasanya setahu gua itu, selain untuk casting, bisa juga untuk uh, jigging ya. Slow jigging, bisa micro jigging. Tapi ini mungkin untuk, untuk uh, fresh water ya. Tapi bukan, nggak bisa buat soft water, Sob. Oke, okay, Sob. Untuk batnya sendiri sama, ini busanya dari Eva. Untuk eh, uh, kuncian di real sheet-nya sama ya seperti merkuri ini bahannya karbon cuma pewarnaannya aja yang beda oke okay. untuk cincin-cincinnya juga sama nih sob ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 memakai Rp 7 ringgit memakai Rp 7 ringgit Nah, yang membedakan antara Hinomia Mercury sama Jupiter ini di spesifikasi line weight sama lure weightnya sob. 7 sampai 15 lip sob. Sedangkan lure weightnya itu 20 sampai 40 gram. Jadi lebih lebih lentur ini dibandingin dengan joran Hinomia Mercury sebelumnya. Jadi kalau untuk Jupiter ini mungkin untuk uh, tingkat kekakuannya masih di bawah uh, Hinomia ya untuk blanknya ya gua rasa sama ini sama blanknya Hinomia Mercury ini, ini menggunakan karbon solid ya sob karbon solid cuma memang kalau di pegang begini dia agak lentur dibandingin sama Hinomia Mercury gitu loh jadi ini Inomia memberikan pilihan aja sob sebenarnya Jadi kalau lo memang nggak terlalu suka yang agak kaku Terus modelnya juga pengennya yang Model-model uh, Japanese style Nah ini salah satu pilihan lo sob Yaitu Inomia Jupiter Dari segi harganya juga Gue rasa nggak beda jauh ya Kalau menurut informasi ini dibanderol di bawah 300 juga Sekitar 250 Sampai sekian lah 280an pokoknya yang gue tahu mah di bawah 300 sob jadi gua rasa ini hampir sama seperti Mercury cuma spesifikasinya dia lebih e, lentur kalau Mercury itu e, 17 lip ini 15 lip untuk modelnya juga yang membedakan dengan Mercury itu Jupiter memakai bat yaitu model Japanese style gua rasa itu aja tapi setahu gue memang Hinomia ini memberikan produk-produk yang lumayan berkualitas dengan harga yang terjangkau sob jadi buat sobat-sobat gue juga udah banyak mengenal produk-produk Hinomia dengan kualitasnya gue rasa itu aja yang terpenting jangan lupa mancing sob <laughs> tapi tetap selalu ingat protokol kesehatan dari gue itu aja sob salam IFT Engler mancing Nopi, nopi, nopi. Oke. Okay. Yang pasti jangan lupa happy.